Jadi untuk pasaran tempatan ketika ini, ada banyak truck pickup yang baru diperkenalkan. Kita dah tengok ada Toyota Hilux, ada juga Mitsubishi Triton dan ada juga Nissan Navara. Tapi yang ini Isuzu D-Max. Kalau tiga model yang saya sebut awal tadi itu adalah model facelift, yang ini bukan. Yang ini serba baru generasi ketiga. Platform baru, luar dalam baru dan juga enjin ada juga upgrade yang signifikan. Tapi kalau dulu D-Max paling tinggi harga dalam RM127,000 sahaja, yang ini dah jadi RM142,000. So banyak gila harga dia naik. Sebab apa tu? Yang itu yang kita nak tengok dalam video ni. Jadi Isuzu D-Max ini seperti yang saya maklumkan tadi, dia model serba baru generasi ketiga. So, maksudnya dari platform, rekaan luaran, rekaan dalaman dan enjin pun semuanya ada pembaharuan. Untuk jawab soalan kenapa versi ini mahal gila, sebabnya satu je. Model yang sedang anda tengok ni, ini dipanggil D-Max X-Terrain. Itu penawaran yang sebelum ni tak ada pun. Sebab sebelum ni dia takat varian dia sampai ke premium je. Waktu tu RM127,000. Dengan yang X-Terrain ni, harga dia RM142,000. Kenapa mahal sangat? Sebab macam ni lah. Dalam beberapa tahun kebelakangan ni, hampir semua pickup truck rasanya, penawaran yang ada dekat Malaysia ni, dia akan ada, bukan lagi cenderung untuk penuhi keperluan yang basic je lah, maksudnya untuk guna komersial ke apa tak. Dia lebih dan terarah kepada nak jadi satu kenderaan yang lebih menepati penggunaan lifestyle lah katakan. Jadi sebab itulah Isuzu pun tak naklah ketinggalan. Jadi diperkenalkan juga versi X-Terrain ni. Maksudnya dia lebih tinggi, dia lebih lebih lengkap lah penawaran ataupun aspek yang ada pada truck, pickup truck ni. Kalau mudah nak faham lagi, senang je. Bayangkan Hilux. Kalau Hilux misalnya dia ada satu varian ataupun versi paling tinggi dia nama Rogue. Kalau Ford Ranger pula dia ada tawarkan Wildtrak. So ini kira jawapan Isuzu kepada varian-varian yang macam tu lah. Paling tinggi, paling lengkap untuk menepati kelayak ataupun pelanggan-pelanggan yang nak satu pickup truck untuk kegunaan lifestyle melebihi daripada sekadar komersial ataupun kerja lah. So, jadi kalau kita tengok penampilan D-Max ni, untuk saya, saya suka sebab dia nampak stance lagi gagah lah. Dia punya rekaan baru tu lagi berketul-ketul sikit. Depan dia grill dengan blackout semua, tapi dalam warna gelap. So itu semua kasih satu macam sentuhan elegan lah, yang kalau biasa gunakan chrome apa semua tu nampak sangat tu macam truck untuk buat kerja. Tapi ini truck untuk pakai nak bergaya, memang ada ciri itulah. So beralih, kalau kat luar tu saya rasa dia dah cun, dia nampak tegap apa semua. Dekat dalam ni kalau anda tengok, lagi-lagi lah menarik pada saya. Sebab macam juga kat luar tu dia dah ubah banyak, dekat dalam ni lagi lah, dia memang revise totally habis lah. Dia punya rekaan tu dia buat baru. Jadi dekat dalam ni antaranya dia dah tak pakai lagi hard-hard plastik, plastik-plastik keras yang rasa murah tu dah kurang. Tapi dia gantikan dengan material leather dan soft touch banyak lah. Misalnya kat atas ni kan, misalnya kat atas ni, kat tepi pintu apa semua tu, rasanya material kulit yang digunakan tu pun macam high quality lah, lembut dan sedap untuk pegang. Itu sebenarnya membantu untuk kasih satu rasa untuk truck ni, kabin dalam ni macam lagi premium, lagi eksklusif lah. Dia dah setidak-tidaknya untuk penglihatan dan touch ni punya rasa, dia dah tak nampak macam truck yang kosong lah. Dia nampak lagi kemas. Jadi satu perkara lagi yang saya sangat suka dan perlu dinyatakan adalah reka bentuk seat dia lah, kerusi tempat duduk dia. Sebab rekaan baru ni bagi lagi banyak support, terutamanya pada bahagian belakang lah, bukan dekat bawah. Dekat belakang ni ada juga lumbar support, tapi sampai dekat bahu ni dia rasa dia peluk dengan lagi lembut lah. So dengan material kulit yang digunakan tu, yang lembut saya cakap tadi tu, dia memang kasih satu rasa yang lebih premium, yang lebih sedap lah. Untuk skrin ni pula, perlu juga dinyatakan ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Tapi untuk CarPlay tu boleh sambung wireless. Itu satu lagi bonus lah. Sebab tak ada, jarang untuk pickup truck biasanya kena, kalau nak CarPlay tu pun kena sambung wire. Tapi yang ini tak payah, wireless sahaja. So untuk ruang belakang pula, memang saya sendiri boleh duduk dengan agak selesa in terms of ruang, tak ada masalah. Tapi untuk bahagian penyandar tu, walaupun Isuzu kata dah dicondongkan lagi sekarang dekat 24 darjah, tapi dia masih lagi rasa sangat-sangat
agak sedikit tegak lah. So untuk jalan jauh dengan keadaan kereta lift spring ni, bumpy-bumpy ni, belakang tu boleh tahan jenuh jugalah untuk tahan nafas kan. Jadi kalau nak sedikit idea untuk perbezaan, kita boleh bayangkan beza. Beza tu sama juga waktu diperkenalkan tu, orang komplain dia punya tu agak tegak kan. Itu 23 darjah dia punya condong itu. So yang ni 24, so basically tak banyak beza lah. Berbanding contohnya macam Triton yang baru ni, Mitsubishi Triton, dia dah bagi dalam 26 darjah. So itu lagi condong lagi lebih relax lah. So untuk yang D-Max ni, dia masih lagi rasa sedikit tegak. Walaupun material, leather semua tu tak ada komplain lah. Itu memang sedap, memang tip top lah kat belakang. Jadi untuk engine pula ni, untuk varian paling tinggi ni, dia gunakan engine 3 liter. Engine 3 liter ni juga memang pernah ada sebelum ni lah. Kalau kita tengok dekat event yang baru ni pun, D-Max akan guna juga label ataupun lencana nama V-Cross. So V-Cross tu rujuk kepada version engine yang 3 liter ni lah. Tapi unit yang ada untuk model generasi ketiga yang paling baru ni dah dibuat banyak penambahbaikan lah. Antara yang lebih penting adalah kuasa dia tu lagi tinggi daripada sebelum ni. So yang ini, engine ni sekarang dihasilkan dalam 190 PS dan juga 450 Nm torque. Ini kalau nak bezakan sikit, kalau kita nak tengok mungkin pesaing dia, antara pesaing dia ialah Triton, Mitsubishi Triton, yang itu engine 2.4 liter menghasilkan dalam 181 PS dan juga 430 Nm torque. So ini ada sedikit kelebihan dari situlah. Jadi untuk transmission pula digunakan 680 lah. Itu rasanya combination untuk truck pickup yang paling selamat, yang paling tak ada banyak masalah. Jadi sepatutnya untuk D-Max ni pun dia akan terkenal dengan sebab benda itulah. Cumanya kenapa mungkin ada yang tanya untuk Triton, walaupun engine 2.4 liter je, tapi dia punya output tu dah nak sama dengan D-Max ni yang kapasiti dia lebih dekat 3.0 liter kan. Itu mudah lah untuk saya faham kejuruteraan untuk Isuzu D-Max ataupun biasa yang Isuzu dah tunjuk kat kita sepanjang sejarah ini. Dia memang akan downtune sikit supaya performance ataupun operasi enjin tu nanti boleh tahan lagi lama lah. Maksud jangka hayat enjin tu lagi lama. So itu antara sebab kenapa dia tak nak push sampai limit dia. So untuk pemanduan D-Max ni, saya masih rasakan dia sebuah pickup truck yang paling truck lah. Sebabnya bunyi dia bising lagi. Engine ni walaupun 3.0, dia punya push atau punch bila kita tekan tu tak adalah segera ataupun melompat. Ya, maksudnya torque delivery tu tak adalah terlampau tergesa-gesa sangat. So dia agak sedikit malas in a sense, sebab dia kena ambil masa sikit baru dia apa push untuk dapat momentum apa semua tu lah. Jadi kalau nak dibandingkan, saya rasa contoh kalau dulu truck yang paling truck, saya rasa Hilux lah. Kalau macam mana pun refinement yang dibuat terhadap Hilux, dia masih ada rasa pickup truck tu. Tapi sekarang saya rasa Hilux pun dah agak okey. Maksudnya dalam bentuk penawaran dia sekarang ni dah lagi okey berbanding D-Max ni lah. D-Max ni masih lagi rasa dia punya ada keras dan juga sisi workhorse dia tu masih sangat terasa dari aspek pemanduan tu. Satu kelebihan Isuzu D-Max ni, sebabkan dia nak jadi penawaran yang paling tinggi, so maka antara benda yang penuh atau kelengkapan full list dia datang untuk sisi keselamatan lah. Itu ADAS, maksudnya bantuan keselamatan yang aktif ni memang lengkap. Dia ada AEB, dia akan bagi warning kalau kita tukar lane tak bagi signal, kalau kereta depan dekat dia akan bagi amaran. Tu semua tu ada. So dalam konteks kelengkapan penawaran keselamatan, rasanya ini antara yang terbaik jugalah dalam kelas truck pickup sekarang. Dia yang paling lengkap. Tapi untuk beza sikit untuk Malaysia, untuk steering ni kita dapat version yang hydraulic sahaja. Kalau dekat Australia misalnya, dia ada e-pass tu yang elektronik tu. Jadi sebabkan kita pakai hydraulic tu, kita tak adalah feature yang dia boleh betulkan apa, bawa kereta ke tengah lane. Kalau kita nak tukar lorong, dia akan tarik balik. So sistem yang ciri tu kita tak ada, sebabkan kita gunakan steering hydraulic lah. Satu lagi yang ada dekat misalnya pasaran Australia untuk D-Max ni, tapi tak ada untuk kita kat Malaysia ni, iaitu airbag kat tengah ni lah. Itu sebabkan dia kena menepati ciri keselamatan yang Australian NCAP tu, sebab tu spesifik untuk pasaran sana je. Jadi dekat sini tak ada lah ciri tu. Lain-lain ciri yang kena sebut juga untuk X-Terrain ni, dia ada 7 beg udara dan ACC dia tu, Adaptive Cruise Control pun ada, boleh berhenti dan gerak sendirilah dalam mode tu. Tu satu lagi kelebihan yang perlu disebutkan ada pada D-Max ni lah.
So untuk range penawaran D-Max ni, dia ada banyak lah, sampai 7. Jadi kalau anda rasa tak sanggup nak bayar RM142,000 untuk D-Max Exterior ni, walaupun saya rasa secara peribadi nilai dan juga kelengkapan yang diberikan memang sangat-sangat berbaloi dan menarik, anda masih ada pilihan ataupun option-option lain untuk tengok lah. Maksudnya ada premium, ada variant standard, so semua tu akan ada harga yang lebih kurang, sampailah paling basic single cab untuk commercial tu. Jadi kesimpulannya apa saya rasa setakat impression secara ringkas ya, bukan secara menyeluruh. Untuk D-Max ni saya rasa dia satu berbanding yang lama, at least dengan flagship Exterior ni, memang sangat-sangat banyak perubahan atau penambahbaikan yang telah dibuat. Maksudnya Isuzu memang letak effort untuk jadikan penawaran ni sesuatu yang lain lah, yang sebelum ni dia orang tak pernah ada. So bila kita sebut benda ni lagi premium, rasa lagi best, tu memang betul, terutamanya dekat bahagian dalamnya. Itu nanti kalau ada peluang boleh tengok sendiri, memang detail, memang sangat menarik dia punya finishing yang dibuat bahagian cabin ni terutamanya. Jadi apa yang saya kurang gemar pula pasal D-Max baru ni adalah bila aspek pemanduan lah, sebab dia terasa masih lagi sebuah pickup truck yang totok lah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia bunyi masih bunyi bising kan, bila kita tekan enjin tu mengaum, boleh rasa ataupun dengar dalam cabin ni sangat kuat lah. Dan kalau kita ambil kira pula dengan kompetitor yang ada, untuk saya sekarang saya rasa Triton yang paling agak hampir dari segi harga dan juga ada kelengkapan yang hampir sama. Triton bila bawa dia rasa lagi sedikit refine lah, dia lebih nak kecenderungan itu kepada kenderaan penumpang. Berbanding untuk D-Max ni memang masih lagi kental lah sebuah truck pickup. Tapi untuk berlaku adil kepada Isuzu pun, kita kena faham history dia lah. Sebab kalau contoh saya sebutkan Mitsubishi tadi, sepanjang sejarah Mitsubishi ni memang ada dia orang keluarkan juga kenderaan penumpang, kereta apa semua. So dia ada kepakaran tu. Tapi berbeza dengan Isuzu ni, dia memang dari dulu sampai lah sekarang ni, dia dah buat lori je. So inilah yang paling hampir dengan kereta penumpang yang diorang ada, walaupun ni masih practically sebuah lori pickup lah kan. Untuk itu saya kena bagi pujian jugalah dekat Isuzu, sebab diorang memang berusaha lah untuk kasih refinement yang sentiasa lebih banyak, lebih baik terhadap model-model yang diperkenalkan kan. Satu kelebihan D-Max ni saya rasa, terutama enjin baru atau enjin 1.9 tu ke, dia memang kalau nak penjimatan, tak usah tengok tempat lain lah, dia memang bagi penjimatan. Dan kedua, ketahanan lah, itu memang dah terbukti daripada sebelum ni pun. Jadi itu dikekalkan, dan tambahan untuk version yang baru ni, generasi ketiga ni, dia cuba untuk bagi banyak lagi refinement kemas kini yang lebih sedap mata dan rasa lah. Jadi itu saja dari saya setakat ini secara ringkasnya berkenaan Isuzu D-Max generasi ketiga, yang ini flagship dia X-Terrain. Dan kalau dah tengok kereta ni depan mata, bolehlah bagi pandangan sendiri juga. Kalau ada cadangan lain pun sama, boleh nyatakan. Jadi harapnya bermanfaat. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang lain.